He's over and you don't look so good. Ah baby, sana ni lately stunde mus bomb ever they trace this sanat von. So korang kalau yang ada anak kecil kan, anak kecil tu kau kenalah beli beg-beg macam gini, ada sanitizer, ada plastik sampah. Senang. Satu benda semua kau kena buat. Anak dalam beg dia. No, segala benda semua tak baik dia. Akhirnya beg eh. Ada kipas. Kipas ni important juga lah. Kalau dia panas kan, okay. Kipas ni aku beli kat Shopee je. Kau boleh cari kat Shopee lah. Berapa ringgit akhir dia? Saya tahu beg penuh weh. Baru semua baju dia. So kita dekat Pizza Hut. Umi nak makan pizza. Hey, check it out. Asia. Okay, dia beragam sikit. Sikit sejuk lah aku rasa kat sini. Tak. Sedap tak? Rasa apa? Pedas. Okay. So, nanti kita nak cari barang akhir. Lepas tu kita nak pergi makan coklat. Coklat mountain. Apa benda entah. Itu sebenarnya aku nak review. Hari ni dekat Jasko tu berapa lagi, aku belum balik. Mak mentua aku baru sampai. So aku dengan Akil ada. Ada wife aku, ada Mia. Hai. Kat Jasko lagi makan apa? Mountain. Dia macam D&D tapi dia mountain. Mana rasa aku tak tahu, nanti kita review kat sana. Guys, aku dekat Mountain Chocolate Cafe. So dia sama D&D tapi dia beza sikit dari segi dia punya branding lah. So kita aku nak buat review pasal Molten Chocolate Cafe ni, sedap ke tak sedap. So aku ada order 3 item dengan satu air. Mula aku nak order 4 tapi pekerja ni marah aku pula. Dia kata tak payah order banyak-banyak, order sikit-sikit, jangan belagak sangat, simpan duit kau tu. Okay guys, so dengan kau tengok aku dekat atas table ni. So aku ada order 3 item. Aku ada the signature daripada Molten Chocolate Cafe. So yang ini dia punya base adalah brownies eh. Kalau kau tengok sini, dia punya base dia brownies. So ni dia kata dia punya signature lah. So aku akan ambil yang signature dia satu. So yang kedua tu adalah dia punya pancake ni sendiri. Pancake ni dia ada dua jenis tau. Kalau kau tengok dekat dia punya menu, satu yang tower pancake, satu lagi decoration pancake. Yang aku ambil ni decoration saja je. Sebab kalau pancake yang tower tu 1 2 3 4 5, dia susun 5, lepas tu dia curahkan coklat kat atas tu saja. Tapi kalau decoration ni ada letak dessert ni. Last one ni adalah aiskrim. Atas dia topping coklat. So dalam dia baru ada aiskrim. So, kita akan try rasa yang ni dulu. Second yang ini and third yang ini. Ayah aku ambil coffee latte. Harga dia RM13. Okay, bagi aku pancake dia sedap. Pancake dia biasa je. Ada nenas kat coklat. Aku belum pernah nampak lagi ada nenas. Ni pertama kali dah hidup aku ni. Nenas, dia plus dengan coklat. Dan satu lagi, aku
bila dia dah decoration macam tu, pancake kau tu dia tak kena, nampak tak? Coklat dia kena separuh je. So Akhir dah nangis kat situ, dia mungkin haus ke apa kan. Yang ni apa, macam dessert ni, kalau tengok tu kan, dia banyak sangat rice, crunch rice. Ni lah yang penting, macam yang kau beli coklat jar, coklat jar tu ni ada. Okay guys, so dengan 3 menu yang kau ambil tadi, kita ada Mountain Signature brownies, dia ada brownies. Lepas tu second kita ada Mountain Pancake Decoration. Kalau kau tengok kat sini, ni dia punya, ni chocolate mountain dia. So dia punya, dia punya brownies tu dia ada dekat sini je. Ni brownies dia 4 segi petak ni, dalam dalam 1.5 inch kali 1.5 inch dia kasi kau brownies. Dengan atas dia ada coklat, lapisan nipis kau nampak yang kau tengok ni, ini dia punya brownies lah. So kau bayangkan lah, kalau atas tu dah base coklat, lepas tu dia ada crepe, and then dia ada brownies dan bawah dia crepe. So dia rasa dia ada nice sikit lah. Dia crispy tu ada, tapi kurang, sangat sangat kurang. Tadi aku dah review dia punya Signature. Saranan untuk korang, tadi aku datang sini, aku macam bajet-bajet, aku nak makan, nak order lebih pada 4. Okay, aku nak lebih pada 4, tapi orang tu kata order sikit-sikit, nanti esok lusa you datang you makan lagi. Aku cakap okey lah, aku terima dia punya advice. Sebabnya kau tahu kenapa, bila kau dah makan, dah start makan benda-benda yang coklat ni, kau akan muak yang sangat-sangat muak. Okay guys, so last item selepas aku dah skip yang tadi tu kan, dia memang lagi sikit lah. Korang boleh try Molten Chocolate Cafe ni. Sogo ada dekat Jasco Terberau, ada dekat Jasco Bukit Indah dengan Jasco Dato' On. Jadi yang ada 3 Jasco dengan satu dengan Sogo. Kalau korang tahu kat mana ada tempat dia, kau boleh share kat komen bawah ni. Kat sini aku suggestkan kat Jasco Terberau, dia punya service memang first class. Kalau kau masuk dekat The Molten Chocolate Cafe, walaupun kau tengok bangsa luar yang bekerja kat sini, kebanyakan ni mungkin Pakistan atau daripada Bangladesh, tapi kau kena respect dia. Sebab apa, yang datang sini aku rasa pun bukannya orang yang biasa-biasa. Dia orang boleh speaking, dia orang lebih bagus daripada kita. Jadi kita kena respect dia. Mungkin ni dia punya culture. Ni dia orang punya culture. Sebab apa, dia layanan aku, aku tak minta apa-apa. Aku tak suruh pun ambilkan tisu, tapi dia kasi aku tisu baru. Lepas tu dia kasi aku knife dan garfu baru untuk aku review. Sebab apa aku cakap tadi, aku nak review benda ni. Dia tak tahu apa-apa masa benda ni, tapi dia ingat, sebab dia respect aku, aku respect dia balik. Sebab ni satu-satu benda yang bagi aku sangat-sangat bagus lah servis dia. Sangat-sangat bagus, aku suka lah kat sini. Cuma dia tak ada makan nasi je. Kalau ada makan nasi, aku dah makan. Molten Chocolate for Cafe. So this is our my advice. This is good man. Sikit ucapan. My name is Shankar Khan. Okay. If you are all chocolate lover, so okay, come in different gift. No, if you first different gift, then come Molten Chocolate Cafe. You can really listen to the. I suggest you come first in Molten. Okay, thank you. So korang boleh jumpa dia sebab dia adalah orang yang paling, aku rasa service yang terbaik. This is very good person. Team, saya kira kau boleh datang dekat Jasco Terberau, tahu tak? Jasco Terberau. So jangan lupa subscribe. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, thank you. See you. Bye. Okay, bye. So itulah, ini first time we aku record macam ini. So aku dah settle lah dekat Jasco. Okay, Terberau asyik salah je tu. Nanti akhir aku berani record dekat perjalanan ni sebab tak ramai orang pun. Dah nak pukul 10 dah pun, daripada petang sebelum asar sampailah mall nak tutup. Aku cari parking, aku tak jumpa parking sebenarnya. Aku punya kereta aku park kat atas bawah. Okay, pengalaman aku nak cerita tadi, pengalaman aku adalah first, itulah kali pertama tadi aku, kalau kau tengok tadi kat mountain tu kan, kali pertama aku buat live macam tu. Lepas tu aku minta pendapat orang. Aku sebenarnya malu tu sebab sebabkan dia warga asing. Jadi aku buang rasa malu. Kalau macam orang Malaysia kan,
orang Malaysia sendiri dia akan kurang support, dia pun takut lah, dia orang malu kat situ. Tapi first kali sebab tak ada orang dekat dalam kedai tu, tak ramai pekerja dia bangsa luar, jadi senang aku nak buat aku punya vlog. Mana ada lip sayang? Lip kat sana. So kita sambung lagi, tengok kalau aku rasa aku nak sambung, aku akan sambung lagi. Kalau tak, aku akan off aku punya vlog kat sini je. So thank you so much for watching my video. So nanti aku akan tunjuk lagi lah. 10 masih ramai lagi, nak tengok wayang kat sini. So kita nak pergi pusing kat situ. Atau aku dah berani sikit pegang kamera. Sebenarnya kalau ikutkan betul-betul, tak boleh kat mall ni buat rekod macam ni. Tapi aku peduli apa. Aku dah tak ada rasa malu kot. Malu tu ada tapi kurang lah sikit sebab orang tak ramai. Kalau orang ramai tu lain lah. Yang paling penting lah, kalau pasangan hidup kau boleh support kau, boleh terima apa yang kau nak buat, okey lah. Wife aku daripada sebelum kita kahwin, aku minat main radio Amatu yang cakap-cakap pun kan. Dia support aku, dia kata tak apa pergi je. Aku pun pergi lah. Lepas tu aku dah dapat lesen, kawan-kawan support lagi. Sampai aku cakap dengan dia, baby, B nak buat YouTube. So nak buat YouTube kan, dia kata okey lah, boleh buat YouTube. So aku pun buat lah YouTube. Tapi aku cakap dengan dia, aku tak tahu nak buat apa. Mesti saya record. Eh sini lah. Eh ah, sini. Aku kata aku belum, dah lupa dah. Dia kata tak apa, buat try je. Kita try and error. Kenapa aku nak buat YouTube? Sebab aku nak kongsi pengalaman hidup aku, wife aku, Akil yang dah tidur tu, kehidupan seharian kita. Kita orang ni bukannya orang yang kaya, bukan dia di kalangan orang yang senang. Tapi kita orang cuba survive apa yang boleh, buat apa yang terbaik untuk membahagikan antara satu sama lain. Mengah. So, aku rasa kat sini lah yang sepatutnya aku kena cakapkan. Okay guys, thank you for watching. Thank you so much. Aku akan tamatkan aku punya vlog dekat sini. Dan aku akan balik rumah. Dan aku akan rehat-rehat tu apa benda saya. Sekarang jam pukul 10 malam. Jadi terima kasih sangat-sangat mana korang yang support aku, subscribe aku, yang komen aku, yang tak henti-henti support aku untuk suruh aku buat konten-konten yang terbaik. Itu je lah. Nantikan video-video akan datang. Thank you so much for watching. Bye-bye. Bye.